Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Tata Putra Furnitur. Kali ini saya akan mereview satu set kursi tamu Madura Keong yang sudah di finishing menggunakan bahan full kayu jati, gak ada campurannya. Kayunya jati perhutani, kualitas yang super atau kualitas yang bagus. Ini dudukan 3 dengan motif ukiran keong dan bunga. Kayunya tebal-tebal, gak tipis-tipis karena ini yang kualitas super. Ada lajinya juga. Bahan full kayu jati, gak ada campurannya. Ini dudukan 1. Barangnya mulus, bagus karena kualitas kayu jati super. Di bawahnya juga ada lacinya. Bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe agar channel Tata Putra Furnitur semakin berkembang. Untuk formasinya 3-2-1-1 meja. Bagi yang minat bisa diorder, bisa melalui nomor telepon atau nomor WA, atau bisa juga di kolom komentar. Barang diproses dan dikirim dari Jepara, Jawa Tengah. Untuk wilayah luar Pulau Jawa juga bisa, wilayah Sumatera, Kalimantan juga bisa, Sulawesi atau wilayah yang lainnya, silakan ditanyakan saja. Untuk harganya satu set kursi tamu Madura Keong dengan formasi 3-2-1-1 meja dengan kualitas jati super, harganya 5 juta rupiah belum ongkos kirim. 5 juta rupiah itu sudah lengkap sama kacanya. Jadi kursi 3-2-1-1 plus kaca harganya 5 juta. Kalau ingin tambah dudukan busa juga bisa, tambah 600 ribu rupiah untuk dudukan busa. Bisa kirim ke seluruh wilayah Indonesia. Harga belum termasuk ongkos kirim. Jadi untuk wilayah di luar Pulau Jawa atau di wilayah Jawa juga belum ongkos kirim. Tanyakan saja ongkosnya berapa. Kalau ingin harga yang lebih murah dari ini juga bisa, tergantung kualitas kayunya. Yang pasti ada harga, ada kualitas. Silakan bagi yang minat bisa diorder kursi tamu Madura Keong dengan formasi 3-2-1-1 meja. Harganya 5 juta rupiah belum ongkos kirim. Sudah sama kacanya. Finishingnya juga bagus, depan belakang sama. Kayunya juga tebal, enggak kayu tipisan. Bagi yang minat bisa diorder
melalui nomor telepon atau nomor WA. Bisa kirim ke seluruh wilayah Indonesia. Barang diproses dan dikirim dari Jepara, Jawa Tengah. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.